Ada-ada aja ya ulama berinisial MM ini, masa dia ngeharamin es krim, yogurt, dan Yakult? Yang dia haramin emang sih cuma produk-produk yang berwarna merah. Alasannya, katanya karena produk itu pakai pewarna berbahan karmin. Dia sampein itu pas lagi ceramah di Haul ke-47 Kiai Haji Adkon di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kecamatan Mayong, Jawa Timur pada Minggu 24 September lalu. By the way ya, karmin itu hewan kutu atau ulat berwarna merah yang biasanya hinggap di tanaman kaktus. Di Eropa, hewan ini dibudidayakan hingga bertonton buat dijadiin campuran zat pewarna makanan. Menurut MM, karmin hukumnya haram dan najis. Karena hewan itu dipanen udah berbentuk bangkai, yang artinya udah mati sebelum dimatiin sama manusia. Dalam Islam, katanya bangkai itu dilarang dimakan umat muslim, kecuali bangkai ikan dan belalang. MUI sendiri nganggep pewarna berbahan karmin itu halal. Menurut MUI, karmin masuk dalam jenis serangga kocinel yang nyerap nutrisi dari tanaman kaktus bukan dari bahan yang kotor dan najis. Selain itu, menurut MUI, karmin sendiri punya banyak persamaan sama belalang. Salah satu persamaannya, darahnya nggak ngalir. Darah mengalir inilah yang biasanya jadi penentu apa bangkai hewan itu halal atau haram. Pihak Yakult sendiri ngebantah kalau produknya gunain karmin. Menurut keterangan di laman Facebooknya, bahkan produk mereka nggak pakai bahan pewarna dan pengawet. Warna yang ada di minuman itu terbentuk secara alami dari proses pemanasan antara susu bubuk skim dan gula pada suhu tertentu. Jadi apa dong dasarnya MM ngeharamin produk-produk itu? Kalau ngomong, pakai fakta dan pengetahuan yang bener dong.